datang semua penonton-penonton, semua YouTuber-YouTuber dan semua blogger-blogger di seluruh Malaysia. Apa khabar semua? Okey, hari ini masih lagi di bawah naungan perintah berkurung, cuma dibagi kelonggaran kepada SOP, iaitu untuk industri perniagaan di Malaysia boleh dibuka sampai jam yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Okey, sebelum saya teruskan video, jangan lupa share dan subscribe guys, video saya bersama dengan saya Daddy Lex, YouTube channel anda. Okey, hari ini kita buat satu lagi isu, iaitu penukaran tayar. Okey, penukaran tayar. Sebab tadi saya dah keluar balik dari kerja, walaupun dalam musim PKP ni saya juga harus bekerja, bukan jugalah saya kata freelancer kan, tapi kerja tetap kerjalah sebab kerja sendiri. So isu di sini, saya nak pergi ke bandar, nak pergi ke bengkel kegemaran saya, iaitu Amdek Motor, untuk membuat penukaran tayar. Sebab punca dia saya tukar tayar, punca dia tayar kat belakang, tayar belakang saya ni dia dah masuk paku tau. Tetapi walaupun paku dah masuk, tak tahulah, hebat nampak kepala paku dia yang tinggal kat kat tayar tu kan, tapi tayar masih lagi tak hilangin guys. Di situ kita boleh tahu betapa bagusnya tayar yang Maxxis, tayar Maxxis F1 yang saya gunakan sekarang ni. Depan belakang saya gunakan F1. Tayar F1 ni, Maxxis F1 ni, Maxxis kan, Maxxis F1, dia memang betul-betul soft compound. Saya dah pakai selama 6 bulan, tapi memandangkan ni nasib tak berapa baik, paku masuk tetapi angin masih lagi belum keluar. Tayar masih, yang saya pakai sekarang ni masih berjalan guys. Tayar motor masih berjalan, angin tak kurang. Sebab saya tak cabut paku tu, tak kasi biar tu, saya bawa terus pergi bengkel, bawa perlahan lah, tak payah laju. Cuaca pun dah mendung, so kita kena racing, tak cukup nanti hujan. Right, okay, nanti kita tengok bengkel tu dia buka. Tadi dah call, dia kata buka sampai pukul 5 petang. Right, hari tertentu lah dia cakap hari buka, Selasa dengan hari Khamis. So kita pergi lah, nasib baik dia buka hari ni, kalau tak memang nanti keluar dekat ni lah. Okay, sekarang ni dia jalan menuju ke bandar, keluar daripada pasal 5. Okay, banyak lagi masih tutup guys, belum lagi ramai yang buka, belum ramai yang berani buka kedai. Okay, kita kekalkan kelajuan dia, tak boleh laju sangat, takut nanti lain benda lain tak jadi. Okay, ni dia pasal 5. Cuaca kat bandar pun macam mendung je. Okay, kita tengok dia punya harga berapa. Sekarang saya pakai saiz 1.10.70. So dari belakang saya ori harga 1.50 R ni, dia 1.70. Kaki-kaki yang layan kona, bolehlah pakai tayar Maxxis F1 ni. Memang grip gila guys, tak takut langsung. Cuma sebelum ni saya pakai Rimuri, tu adalah salah satu punca saya pakai saiz tayar 1.10.70 M17. Tapi baru-baru ni saya dah buat penukaran spoke rim. Saya pakai rim Rapido, saiz yang agak lebar daripada saiz rim ori. Kalau tak silap 3
motor dia tayar saya di belakang dah kunci. Motor rim dah jadi lebar. Dan satu lagi paku dah masuk, guys. Aduh. Paku masuk pula kan. Apa lagi dia hari ni? Tapi tak apalah. Keselamatan nak pakai juga kan. Benda nak pakai, motor dia nak pakai. Dia nak pakai sehari dua. Nak pakai lama, apabila penjagaan tayar. Pemilihan tayar yang tepat adalah menjamin keselamatan nyawa anda. So, pergilah. Okay. Apa-apa nanti saya akan update balik. Stok enjin lah. Boleh cecah sampai 1.4. Tapi tak ada pun. Saya dah try untuk motor RS ni. Dia boleh pergi sampai 1.32 je. Bengkel dia buka, dah air. Tapi tak masuk paruhnya lah, paruhnya lah. Dia tak paruh je.